Dua seri kejuaraan motocross dunia yaitu MXGP 2024 akan digelar di Sumbawa pada 30 Juni 2024 dan di Lombok pada 7 Juli 2024 mendatang. Gelaran MXGP Lombok Samota tahun 2024 ini bakal mengusung tema Beyond the Limit. MXGP 2024 sendiri akan dibuka di Argentina pada 10 Maret 2024 mendatang. Chairman MXGP Seri Indonesia 2024, Dr. Haji Zulkifli Mansyah mengungkapkan salah satu tantangan dalam penyelenggaraan event ini adalah animo masyarakat NTB yang membeli tiket masih minim. Ia berpandangan pemerintah daerah perlu terus memberikan dukungan agar balapan enduro kelas dunia ini bisa terselenggara dengan baik tahun ini. Gubernur NTB periode 2018-2023 itu juga mengatakan cukup disayangkan jika MXGP Samota dan Selaparang nantinya tidak dilirik lagi oleh pemerintah lantaran masih merugi. Pria kelahiran Sumbawa itu berpendapat perlunya pemerintah terlibat karena event balap sesungguhnya memiliki banyak dampak positif bagi pembangunan dan perekonomian daerah. Sementara itu, Project Director of MXGP Indonesia, Dias Rahmah Irhani mengungkapkan salah satu keterbatasan dalam MXGP ini adalah pendanaan. Untuk menghadirkan gelaran MXGP membutuhkan dana sebesar 50 miliar. Dana tersebut belum termasuk hosting fee yang harus dibayarkan kepada Infront Motor Racing selaku promotor internasional.